Jadi di sini kita akan lahirkan juara harapan 2, juara harapan 1, kemudian juara ketiga, juara kedua, dan jawara dari Coastal Competition Medan Art Festival 2015. Baik, untuk juara harapan 2 jatuh ke nomor urut 7, Misa. Silakan ke depan, silakan maju 2 langkah ke depan. Baik, itulah tadi Misi nomor urut 7, juara harapan 2. Ya, kostumnya sudah dilepas ya. Ya, itu permintaan dewan juri, katanya kalau foto alangkah bijaknya, bagusnya itu masih Anda kenakan. Ya, bisa? Ya, bisa? 5 menit ya. Oke. Baik, untuk juara harapan 2 dan 1 akan mendapatkan piala, kemudian juara ketiga, kedua, kesatu akan mendapatkan piala, juga sertifikat dan cashmark just for you. Baik, berikutnya juara harapan 1 jatuh pada nomor urut 39, juara harapan 1. Baik, piala akan diserahkan langsung oleh Mr. Kelvin. Baik, barengan kita akan serahkan. Luar biasa. Berikutnya juara ketiga Coastal Competition Medan Art Festival 2015 jatuh ke nomor urut 3. Yes, inilah dia Andre. 3-3 Andre yang sangat menjiwai, luar biasa. Juara ketiga. Iya. Jadi bagi Anda yang kekurangan tisu nanti habis makan, silakan menjumpai Andre ya, dia banyak stoknya ya. Juara ketiga akan mendapatkan piala, sertifikat, dan juga uang tunai. Berikutnya masih ada berapa? 2. Benar sekali. Juara kedua Coastal Competition Medan Art Festival 2015 jatuh ke nomor urut, biasa dulu, 48 Iron Man Biru. Ya, silakan diganti kostumnya bro. Ya, make it fast ya, 5 menit. Inilah dia jawara kita pada siang hari ini menjelang sore, Coastal Competition Medan Art Festival 2015. Namun setelah iklan berikut ini, iklannya seperti apa, mau tahu?
Sudahkah Anda minum kopi kau hari ini? Kalau belum, silakan. Kopi kau 78 degree. Ya, itu dia sponsor kita adalah mineral, ada Kim Guava, ada Teh Pucuk Harum. Luar biasa, dan inilah dia jawara kita, Coast Street Competition Medan Art Festival 2015. Wow. Jatuh ke nomor urut. Silakan ganti kostumnya, baik. Kembali saya panggilkan Mise, sudah siap. Mise nomor urut 7, kemudian Egi sudah, Andre, Blue Cat ya, cat biru tadi, blue cat. Kemudian Rivaldi. Baik, silakan sambil yang sudah di atas pentas lengkap dengan kostumnya langsung dibagikan kepada Wiro Sablon dulu, mintakan kepada Kelvin. Harapan satu, Egi untuk menyerahkan piala. Silakan didokumentasikan iPod. Wiro Sablon, Sinto, Sinto Gendeng, Wiro, Wiro Sablon, Sinto, Guru Gendeng, Wiro, Wiro Sablon, Sinto, Sinto. Yes, terima kasih Kelvin. Baik, piala plus sertifikat ya. Masih on the way, gak apa-apa. Juara ketiga, benar. Andre ya. Yes, 33 kami mintakan kepada Dr. Sumono. Ya, untuk menyerahkan piala dan sertifikat. Ya, silakan dokter kepada Andre. Tepuk tangannya dong buat Andre, juara ketiga kita Coast Street Competition piala plus sertifikat. Oke, Mise tadi sudah nomor urut 7 sudah ya. Oke, baik. Ya, kepada Hans untuk menyerahkan juara harapan 2 Mise nomor urut 7. Persilakan dewan juri kita Hans, owner dari Wasabi Dancing Group. Ya Andre. Sorry. Mise nomor 7. Mise nomor 7 ya, harapan 2 diserahkan oleh Hans. Ya, ke tengah Mise ya, setelah ya tepuk tangannya dan juga terima kasih buat Mise. Baik, untuk juara 1 dan 2 langsung diserahkan oleh Kuspril senior kita, yaitu Mutoharu dan Lili. Silakan kepada juara 2 Iron Man. Maaf sedikit head, Ultraman. Iya, Iron Man di foto booth.
Oke, silakan. Iya, Lili mengabadikan dengan Ultraman kita. Dan inilah dia jawara kita pada Kamstrik Competition 2015 Rivaldi. Baik, silakan semuanya juri kita, juri terhormat Dr. Sukono, Hans Kelvin, dan juga Moto Haruki. Dan juga para cosplayer semuanya bergabung. Kita akan mengabadikan satu pose terbaik untuk Anda semuanya. Silakan Arman untuk mendokumentasikan para jurnalis kita. Sekali lagi tepuk tangannya dan serahkan yang buat para cosplayer kita. Thank you. Terima kasih juga para dewan juri kita, para cosplayer kita yang telah berpartisipasi di Cosplay Competition Medan Art Festival 2015. Terima kasih juga kepada DJ Surya Puja. Dan jangan kemana-mana. Baik, kita akan kembali lagi malam hingga larut malam nantinya. Hari ini 14 Mei merupakan acara puncak kita Medan Art Festival 2015. Di situ nanti ada opening seremonial dan juga jangan lupa ada lelang amal gemstone. Jadi para pecinta batu silakan berkumpul di Medan Art Festival. Broadcast ke teman-temannya, ke keluarganya, ke familinya, beritahukan beramai-ramai nanti malam kembali kita kumpul di Medan Art Festival di mana itu di CBD Polonia. Kemudian ada batu gencang untuk Anda. Jadi semakin banyak Anda bertransaksi di stan-stan kami, maka akan Anda diberikan voucher batu gencang. Semakin banyak Anda bertransaksi, semakin besar peluang Anda untuk membawa pulang hadiah yang telah kami persiapkan hanya untuk Anda.